Kene kula alih Mas Danu matur Nabi Putra Abdullah. Ketika menjawab Nabiullah Muhammad angkat tangannya yang tinggi nggih. Angkat tok ra usah diubah-ubane. Mungkin nek ngubane nek pas mau layah sol mawon nggih. Nah, wayah Nabi Putra Abdullah. Maten mengi, kula dongakne sing gelem ngangkat tangane rezekine lancar. Amin. Umure barokah. Amin. Dan rapi. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Nabi Putra Abdullah. Nabi Allah Nabi Allah Muhammad manusia yang kupuja Nabi Allah Muhammad manusia yang kucinta Nabi Allahumma sholli ala Muhammad.
Saya doakan semua yang hadir. Karena apa? Li'anal istighfar yamhundanba alladhi wasababul adab. Karena istighfar niku akan menghapus dosa-dosa orang tersebut dan merupakan napa niku yamhundanba li'anal istighfar, karena saat temani istighfar itu akan menghapus dosa. Yang dosa itu sendiri merupakan penyebab datangnya azab. Jenengan kuwi akhirnya nyambut gawe gak nyentel-nyentel, kerja kaya oleh nek kesel tok. Niki ini semua adalah azab dari Allah. Makanya gimana kita caranya kerja itu biar barokah, biar mendapatkan keistimewaan dari Allah, yaitu tadi ketika panjenengan itu kerja walaupun sering berbuat dosa, rajin-rajinlah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketiga perkara ini kamu lakukan, kamu akan bahagia. Yang pertama nih bu, syukur. Ketika panjenengan mampu bersyukur, wis bayaran piro syukur, enek berita apa lah syukur. Ini ki alhamdulillah cek iso urip, cek entuk penggayan, cek iso tuku skincare. Ini ki cek iso gawe story, cek iso delok TikTok, syukuri mawon. Alhamdulillah, ini ki aku cek kangge uripku manfaat. La in syakartum la azidannakum. Ketika panjenengan mampu bersyukur, ini apa? Wah, enek ulo gondrong. Kayak yang sorsengon ya. Ya ulo gondrong ini ulo muwi lah. Eh, nek pemian jenis latu-latu berduri. Wah, ini soringin latu-latu berduri. Kanan kirinya wawuran. Sing go wawur wonge teko. Malah ngaku panjen wong tolol kok. Oh, wis garangan gumun aku. Ning Indonesia garangan tak selesaine manik tukul ning Taiwan wakeh. Ketoke kula niki malah sering-sering ning Taiwan iki ya. Tapi dakwah sing tenanan ning Taiwan iki lho Mas aku. Ya golek panganan halal lho angel. Masyaallah. Sing numpak kereta, numpak bis sih masyaallah. Obah iki enek kentaki liwat pupu-pupu ya. Masyaallah. Putra nggih kabine anake kabeh. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi pesen kula ning Taiwan iki pesen kula ngene lho, Bu kabeh. Jenengan ini di Indonesia sudah dimodali yang namanya ketahanan iman. Gimana caranya jenengan ini di sini tidak terwarnai malah mewarnai. Nek iso wong-wong iki malah tertarik karo awakmu iki piye, ngono lho. Ora kok kowe malah melok-melok di kabi. Iki aku ning kereta ya nek sing macak kucing-kucingan ngono lho. Ibaten ku apa iki? Buhane ampek ketok kabeh. Mencatat kabeh. Ya Allah. Aku ya ngono. Lha ya ana mek kaget aku, masa Allah iki maca apa ya. Lha tiba-tiba ning buriku enek wong Indonesia mangerokne. Iya, rambutnya digramason. Tapi bedane nek wong Indonesia welute mencatat kabeh. Wes selawatan sik. Ngene. Tak diling-iling ya, tiga kunci kebahagiaan nek jenengan iso ngumpulne telung perkara, sing pertama syukur, sing kedua sabar ujian, sing ketelu senajan grebke dosa srega padha tobat. Telung perkara iki kok lumbokne nggih nglawan hawa nafsune panjenengan. Ketarane kok duwe-duwe pengen busko, pengen judi. Dimbat wah aku ki kudu sabar, ini ujian kok Gusti Allah. Ketarane kok kudu berontak, wah aku ki kurang syukur. Ketarane kok napa niku maksiate lekas los, wah aku ki kenemenen.
wis aku iki kudu tobat. Lah telung perkara niki badekno rim. Nek jenengan iso ngopeni insyaallah kamu akan pulang ke Indonesia dengan keadaan bahagia. Amin. Bahkan tidak hanya ke Indonesia, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Yo selawatan sik Mas Anu ya Rasulullah. Ya. Selawat Nabi Muhammad. Assalamualaikum sedangkan. Waalaikumsalam. Selawat Nabi Muhammad.